Seorang pria yang merupakan anggota kepolisian jadi korban pembegalan yang disertai kekerasan di Bandung, Jawa Barat. Selain dibacok hingga terluka, korban juga dilindas motor dan diteriaki maling. Kesadisan komplotan begal bersenjata tajam di wilayah Regol, Bandung, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Korbannya bahkan merupakan seorang anggota kepolisian. Korban yang baru menarik uang di mesin ATM pada pukul 4 subuh jadi sasaran pelaku kejahatan dengan kendaraan bermotor. Korban dibuntuti lalu para pelaku berusaha merampas uang dan ponsel miliknya. Karena melawan, korban dianiaya dan malah diteriaki maling. Polisi akhirnya menangkap dua pria yang merupakan residivis kasus serupa. Dua tersangka kini ditahan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Di mana pada saat kejadian anggota Polri tersebut dibacok, kemudian diteriaki maling, sampai dilindas oleh sepeda motor. Memang cukup sadis dapat dikatakan.